Ayo Pak Pres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau semangat tinggi. Sekarang bicarakan Nazarudin aja. Pemerintah coba melihat dalam 3 bulan ini Nazarudin aja. Mereka yang atur, mereka yang antar, mereka yang semua yang bikin programnya. Sekarang mereka mau jemput bawa kembali. Apakah satu Nazarudin atau berapa ratus orang yang parkir di luar negeri bawa triliunan uang Indonesia yang sekarang ditelantarkan rakyat kita begitu saja? Apa rakyat Indonesia tahu nggak? Mereka semua anak baru lahir aja udah bayar pajak. Tahu semua? Tukang pajak, tukang taksi, tukang ojek, lain-lain tidak ada yang tahu bahwa Anda sudah bayar pajak. Baru saya kasih tahu satu-satu mereka. Anda sudah bayar pajak sejak lahirnya. Dari situ uang rakyat dimain-mainkan. Di bawah luar, di parkir, di Singapura, di California, di mana-mana, dia bawa ke sampai Kolombia. Bayangkan saja, seorang pemerintah, seorang kepala negara, bahwa SBY yang terhormat tidak bisa berpemerintah. Perintahkan mereka, Kapolri, bawa dia sekaligus satu hari, dua hari kita bawa kembali. Kok bisa main-main tiap bulan, bisa enak-enak dia jalan-jalan. Ajar. Coba. Na'udzubillah min dzalik, bagaimana ini negara kaya raya? Luar biasa kaya ini. Semakin kaya,